teman-teman. Hari ini kita mau bikin cat jotun 2 pil warna hijau sama warna ada 2 warna hijau sama coklat. Kita mau buka dulu kaleng. Oke, kita mau buka dulu. Jotun Toksil Interior Exterior. Kita mau Kita mau ditaruh dulu ke tempat mesin, soalnya berat teman-teman. Oke. Prosesnya warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mencampur, nanti kita masukin ke kocok. Ini kekuatannya kurang lebih 6 tahunan. Dia matte untuk di luar, tidak mengkilat. Ini 18 liter, kalau dikilokan hampir 27 kilo ke 25 kilo. Berat ini. Dia main liter dia. Ini warna hijau, teman-teman. Nanti satunya kita mau bikin warna coklat, agak kecoklatan. Kalau di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, dominan orang suka warna hijau. Ini sangat lama karena banyak makan tinta. Harganya pun ya lumayan. Di atas 1 juta. Kalau harga yang di sini loh ya, nggak tahu di harga yang kota-kota lain. Kayak kencing gitu ya. Nah, ini omnya. Ini warna kuning lagi nih keluar. Oke, sudah selesai. Baru kita jangan pakai tangan om. Kita kasih 4 menit.
Sekarang kita membuka yang satunya. Kita mau bikin warna agak coklat ini. Satunya hijau masih dikocok. Ini proses lagi penyampurannya. Tinta oke, habis. Nah, ini warna hijau tadi kita buka. Di bukunya. Ya, di bawah. Iya. Oke, sudah selesai satu warna hijau. Oke, ini proses penyampuran yang warna coklat tadi. Oke, teman-teman, hasilnya warna hijau tadi ini. Kok hijaunya, Bu? Kurang.
Nah, ini warna hijaunya. Ini hijaunya ini. Banyak banget dengan tintanya. Yang tadi ya, tinta itu yang banyak om. 214. Ininya sudah jadi warna coklat. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini.